Selamat siang Tribuners, pada hari ini Minggu tanggal 21 Agustus tanggal 22 Agustus maksud kami, Kapolda bersama Gubernur Kepulauan Babel Erzaldi Rosman dan juga Danrem dan jajaran Perkominda meninjau gedung SMK Negeri 2 Tanjung Pandan yang rencananya akan dijadikan lokasi isolasi terpadu di wilayah Kabupaten Belitung. Saat ini rombongan sudah menuju area gedung isoter, tepatnya di halaman belakang SMK Negeri 2 Tanjung Pandan. Terlihat juga Bupati Belitung Sahani Saleh bersama wakilnya Isak Merobi dan rombongan Perkopinda Kabupaten Belitung mendampingi rombongan gubernur. Kedatangan gubernur langsung disambut langsung Kepala SMK Negeri 2 Tanjung Pandan Pak Suwandi untuk meninjau beberapa ruangan yang akan dijadikan lokasi isolasi terpadu khusus pasien COVID-19. Ya, kalau tempat yang di sana kok di belakang ada dapur. Ya tempat kosong. Oh bisa ada dapur. Iya. Ada dapur. Iya. Gede itu. Iya, kan yang di belakang. Jadi kalau orang itu terkena kan. Benar. Kan kesini itu Pak Guru. Oh, lah. Standar kami kalau sampai 50 kita buat pesan dari restoran.
posisi aja Pak, jadi mudah bertanggung jawabannya. Ya, Tribunas, selain meninjau gedung utama untuk perawatan isoter, rombongan Gubernur Babel juga meninjau beberapa fasilitas lainnya seperti MCK dan rombongan untuk menerima pasien. Yeah.